Selebgram Fujianti Utami Putri atau yang tenar dengan panggilan Fuji memberikan balasan pedas usai dirinya dijuluki aura maghrib oleh netizen. Warganet tampak melontarkan kata-kata kurang baik kepada adik ipar almarhum Vanessa Angel tersebut. Tak hanya menyebut Fuji sebagai aura maghrib saja, netizen tampak nyinyir terhadap keponakannya Fuji, Galaskai, putra mendiang Vanessa Angel tersebut mendapat sebutan yang tak pantas oleh warganet. Melalui unggahan Instagram pribadi miliknya, Fuji membagikan tangkapan layar yang memperlihatkan komentar pedas warganet, sebutan aura maghrib belakangan ini viral dengan konotasi negatif. Fuji tampak semakin geram karena bukan hanya menyebut dirinya maghrib, warganet juga menyebutkan si yatim yang diduga ditujukan untuk keponakannya, Galaskai. Melihat komentar tersebut, membuat Fuji menyindir pemilik akun yang diketahui sedang mencari perhatian demi mendapatkan ketenaran. Fuji juga merasa bersyukur karena kehidupan keponakannya itu terjamin dengan baik hingga memiliki tabungan yang cukup untuk masa depannya.